kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melalui Polres Lombok Tengah, yang mayoritas warganya beragama Muslim, terus menjaga warganya dari paham radikal. Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santosa, memastikan bahwa di wilayahnya tidak terdapat penyebaran paham-paham radikal. Namun pihaknya terus melakukan pembinaan radikalisme dengan cara sosialisasi sejak dini kepada para pelajar di wilayahnya. Hal ini seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren At-Tamimi. Kasat Binmas Polres Lombok Tengah, AKP Herman, melakukan sosialisasi dan bimbingan terkait paham radikalisme demi meningkatkan rasa nasionalisme para santri. Kelompok-kelompok radikal yang ada di sini, alhamdulillah nihil. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan deradikalisasi tetap kita lakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan kontinu. Di sini pondok pesantren sangat banyak, tuan guru juga sangat banyak, kemudian ustadz, ulama, umaro juga sangat banyak. Kita menempatkan diri sebagai aparat keamanan, tidak meninggalkan kearifan lokal. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.